Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sekitar 6 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya tercinta Aminah bintu Wahbin. Alasannya karena ketakutannya Halimah kepada peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya takut kalau seandainya akan memadaratkan kepada anak asuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian dikembalikan kepada Aminah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bersama ibundanya Aminah bintu Wahbin di usia 6 tahun. Maka kemudian oleh ibundanya Aminah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak untuk berziarah. Berziarah ke mana? Ke kuburan suaminya Abdullah atau ayahanda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah dengan dua unta ditemani oleh seorang pembantu Aminah namanya Ummu Aiman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia 6 tahun dibawa oleh ibundanya dan pembantunya Ummu Aiman. Makanya Ummu Aiman ini sangat berjasa nantinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia belum meninggal dunia. Jadi sudah tua sekali Ummu Aiman ini. Ketika kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ingin menziarahi rumahnya Ummu Aiman setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Ummu Aiman ini ketika melihat Abu Bakar dan Umar menangis. Kemudian Abu Bakar mempertanyakan tentang tangisan Ummu Aiman itu. Apakah dia sedih karena meninggalnya Rasul atau karena apa? Maka Ummu Aiman mengatakan, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku menangis bukan karena wafatnya Nabi. Tetapi aku menangis karena dengan wafatnya Nabi terputuslah wahyu Allah Subhanahu wa taala." Jadi nanti ada kisahnya tentang Ummu Aiman ini. Intinya bahwa Khadijah membawa Rasul kecil usianya 6 tahun bersama Ummu Aiman dengan dua unta bertolak dari Mekah menuju Madinah. Kemudian selama di perjalanan tidak ada tanda-tanda bahwa Aminah itu akan meninggal. Artinya mungkin sakit dulu atau apa, ya biasa saja sehat dari Mekah ke Madinah. Sampai kemudian di kuburan Abdullah di Darun Nabighah, kemudian mereka pun singgah dan berziarah kepada kuburan Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kemudian akhirnya Aminah pun singgah di rumah bibi-bibinya yang ada di Madinah, di Bani Adi ibn Najjar yang ada di Yasrib beberapa bulan. Kemudian setelah beberapa bulan di Bani Adi ibn Najjar, di tempat bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun ada ikatan kuat antara Mekah dan Madinah atau Yathrib. Kenapa? Karena Hashim menikah dengan salah satu wanita Yathrib. Kemudian dari Hashim ini lahir Syaibah atau dikenal dengan Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttaliblah kemudian punya turunan namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Madinah itu ada kerabat. Karena dari kakek buyutnya yang menikah dengan wanita Yathrib Madinah. Makanya kemudian Khadijah pun beberapa bulan tinggal di Bani Adi ibn Najjar di Yathrib itu. Lah ketika sudah cukup lama tinggal di Madinah, akhirnya kemudian mereka pun ingin pulang ke kota Mekah. Maka bertolaklah Aminah
Ummu Aiman dan Rasul kecil menuju kota Mekah. Masalahnya ketika sampai di pertengahan perjalanan antara Madinah dan Mekah di sebuah tempat namanya Abwa, tiba-tiba kemudian Aminah kelelahan, kemudian istirahat, akhirnya mengalami sakit parah di situ, dirawat di tempat namanya Abwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak tertolong nyawanya, akhirnya Aminah pun meninggal di Abwa. Ada yang mengatakan dia dikubur di atas gunung, dan ada juga yang mengatakan dia dikubur di Hajjun. Wallahu alam, tetapi ahli sejarah banyak yang mengatakan intinya beliau meninggal di satu tempat antara Mekah dan Madinah yang disebut dengan Abwa. Disitulah Aminah meninggal dunia. Dari sini Nabi SAW mungkin bahasa kita menjadi anak yatim piatu gitu ya. Dia yatim karena ayahnya meninggal ketika Rasul berada di kandungan ibundanya Aminah di usia 4 bulan. Kemudian Aminah meninggal dunia di usia Nabi SAW 6 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin meninggalkan Nabi SAW. Allah berfirman, wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau Muhammad dalam posisi yatim, ditinggal mati ayahnya, kemudian ditinggal meninggal pula ibundanya. Maka Ummu Aiman kemudian membawa Nabi SAW dan menyerahkan kepada kakek tercintanya Abdul Muthalib. Maka Nabi SAW berada di pangkuan Abdul Muthalib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi. Disebut Abdul Muthalib ini karena Hashim ketika melahirkan punya keturunan namanya Syaibah. Hashim kan meninggal dunia, akhirnya keluarga dari pihak bapa, maksudnya dari Mekah, meminta putranya Hashim namanya Syaibatul Hamdi itu diasuh oleh paman-pamannya di Mekah. Karena memang kondisi Madinah itu, Yathrib kala itu banyak wabah penyakit, khawatir dengan putranya Hashim namanya Syaibatul Hamdi ini. Maka saudara Hashim namanya Muthalib meminta agar Syaibatul Hamdi dibawa ke Mekah saja. Setujulah keluarganya, maka dibawalah Syaibah oleh Muthalib ke Mekah. Orang-orang menyangka bahwa Muthalib telah membeli seorang budak dari Madinah. Maka orang-orang kemudian menyebutnya Abdul Muthalib, hambanya si Muthalib. Maka gelar itu yang kemudian masyhur, Abdul Muthalib. Namanya bukan Abdul Muthalib, namanya Syaibatul Hamdi. Tapi karena orang mengira Muthalib membeli budak dari kota Madinah, maka orang-orang menyebutnya Abdul Muthalib. Maka itulah yang kemudian lengket namanya, orang tidak kenal Syaibatul Hamdi, yang dikenal Abdul Muthalibnya. Bahkan Nabi SAW juga berbangga dengan nama itu. Ketika dalam peperangan Nabi SAW mengatakan, ana Muhammadun la kadhib wa ana ibnu Abdul Muthalib. Saya Muhammad dan saya tidak dusta. Ana nabiyun la kadhib. Saya nabi dan saya tidak berdusta. Wa ana ibnu Abdul Muthalib, dan saya keturunan Abdul Muthalib. Rasul berbangga dengan nama Abdul Muthalib. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan Abdul Muthalib disepakati sebagai Sayyidul Batha. Sayyidul Batha itu maksudnya pemimpin Arab alal itlaq. Jadi sangat disegani karena dia pemimpin Arab ketika itu. Makanya ketika Abrahatul Asram menyerang Ka'bah, yang ditemui pimpinan Arab siapa? Abdul Muthalib. Menghadap Abraha kemudian berdialog. Karena memang Abdul Muthalib adalah Sayyidul Batha. Orang-orang segan dengan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu bila datang ke Ka'bah, tikar, tikar khusus.
mungkin semacam singgasana, tidak boleh duduk di situ kecuali Abdul Muttalib, karena dia adalah pemimpin. Tetapi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usianya masih 7 tahun tiba-tiba duduk di tikar itu, maka paman-pamannya berusaha untuk menghindarkan Rasul jangan duduk di tikar itu. Tapi Abdul Muttalib mengatakan, da'uhu fa innalahu sya'nun, katanya. Biarkan, biarkan si Muhammad duduk di situ, karena dari anak ini ada perkara besar di masa depan, katanya. Jadi Abdul Muttalib juga sudah ada firasat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga membiarkan duduk di tikar yang khusus para pembesar Arab saja yang duduk di situ. Karena dia mengatakan, da'uhu fa innalahu sya'nun fil mustaqbal. Biarkan dia duduk di situ karena Muhammad ini punya perkara besar di depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dan Abdul Muttalib ini luar biasa sangat sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Tetapi sayang, Abdul Muttalib kemudian meninggal dunia ketika usianya sudah 80 tahun. Sementara dia baru merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Dia pun kemudian pupus usia dan meninggal dunia sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam baru 2 tahun di pangkuan Abdul Muttalib. Maka sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, Abdul Muttalib mewasiatkan kepada salah satu putranya, namanya Abu Talib. Lah kenapa Abdul Muttalib mewasiatkan untuk merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, padahal Abu Talib itu dari seluruh paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paman yang paling miskin. Anaknya banyak, miskin lagi. Sementara di sana ada Abu Lahab yang kaya, ada Hamzah gitu ya. Kenapa kemudian diwasiatkan agar dirawat oleh siapa? Oleh Abu Talib. Karena Abdul Muttalib ini punya banyak istri. Lah yang satu kandung dengan Abdullah ayahanda Rasul adalah Abu Talib. Adapun paman-paman yang lainnya, Abbas, Hamzah dan yang lainnya, itu satu bapak tapi beda ibu masalahnya. Tapi Abu Talib dengan Abdullah ini satu bapak satu ibu, alias saudara kandung. Tentu saudara kandung akan lebih dekat hubungannya dibandingkan saudara sebapak, kan gitu. Makanya Abdul Muttalib memilih agar Abu Talib yang kemudian mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan paman tercintanya Abu Talib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sayangnya Abu Talib kurang lebih dengan sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib jauh lebih menyayangi Rasul dibandingkan anak-anaknya sendiri. Karena Nabi itu dari kecil memang akhlaknya sudah bagus. Allah sudah persiapkan dia jadi seorang Nabi masalahnya. Jadi siapapun yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Karena dari kecil akhlaknya sudah bagus. Jadi Abu Talib itu suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 12 tahun. Artinya Nabi sudah 4 tahun di pangkuan Abu Talib. Datanglah musim berniaga. Banyak orang-orang Quraisy itu berniaga dari Mekah menuju kota Madinah, menuju kota Syam. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wassayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berniaga, rihlah untuk berniaga ke mana? Ke Yaman di musim panas dan ke Syam di musim dingin. Jadi kalau ke rihlatas syita, artinya syita itu dingin, saif itu artinya panas. Kemana kedua negara? Ke Yaman dan juga ke Syam. Cuman masalahnya ada kebiasaan buruk orang-orang Quraisy. Jadi kalau mereka itu hendak berdagang, maka mereka akan menerbangkan burung merpati.
Ini burung merpati ini, kalau kemudian terbang ke arah Yaman, maka mereka akan berangkat walaupun tujuan mereka ke Syam. Karena burung kalau terbang ke arah Yaman berarti membawa hoki. Mereka akan diuntungkan dalam berniaga. Tapi kalau burungnya diterbangkan, ngarahnya ke Syam, walaupun perjalanannya ke Yaman, tidak akan berangkat. Makanya Syam disebut Syam dari Syumun. Kenapa negara itu disebut Syam? Orang-orang jahiliyah menganggap Syam disebut Syam itu dari kalimat Syumun. Syumun itu tidak hoki artinya. Sial bahasa kitanya. Makanya mereka tidak mau. Ini kalau diterbangkan, loh kok ke arah Syam? Tidak jadi itu berangkat mereka. Besoknya diterbangkan lagi ke arah Syam, tidak jadi lagi. Sampai betul-betul burung itu mengarah ke Yaman, baru berangkat. Dan itu disebut tatoyur namanya. Makanya ketika Nabi SAW diperlihatkan umat yang sangat banyak pada hari kiamat, kemudian Rasul dikatakan, itulah umatmu wahai Muhammad, tetapi dari umatmu ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi SAW mensifatkan sifat 70 ribu itu dengan 4 sifat. Alladzina la yarkun atau la yastarkun, kemudian wala yaktawun, kemudian wala yatatayyarun, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satunya Rasul menyebutkan di antara 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah la yatatayyarun, mereka tidak tatayur. Karena kebiasaan orang-orang Arab suka tatayur menerbangkan burung. Kalau ngarah ke Syam, enggak jadi. Disebut Syam karena syumun. Ini sial katanya. Itulah kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, khurafatnya orang-orang jahiliyah. Dan khurafatnya orang-orang jahiliyah rupanya ditiru pula orang-orang sekarang. Sekarang tatayur itu berkembang. Kalau dulu hoki dan tidak hoki itu dinisbatkan ke burung saja. Kalau sekarang kemana-mana, ke ikan lohan. Pernah dulu ikan lohan kan? Kalau nong-nongnya makin gede makin hoki gitu ya. Nong-nongnya kecil hokinya sedikit. Enggak ada nong-nong enggak hoki. Gitu. Sampai ke kembang janda bolong macam-macamnya. Bawa hoki. Kalau janda yang enggak bolong tak hoki katanya kan. Kemudian juga sampai ke masalah burung gagak tengah malam. Ini kalau ada burung di atas genteng pasti ada yang mati nih orang rumah tuh katanya. Macam-macam kan? Sampai kepada duduk di pintu jadi tatoyur. Kalau perempuan suka duduk di pintu katanya lama jodohnya, justru makin dekat jodohnya. Orang nengok-nengok cantik dan cantik kan itu. Kalau di dalam rumah lama jodohnya. Ya. Kalau gemetar tangan, ini debt collector mau datang gitu. Macam-macam orang ya. Jadi tatoyur itu berkembang hari ini. Pokoknya sesuatu yang dilihat aneh, sesuatu yang didengar aneh, sesuatu yang dirasakan aneh, sesuatu yang dimimpikan aneh, itu bisa jadi tatoyur itu. Jadi tatoyur itu berkembang dari zaman ke zaman itu. Zaman jahiliyah ya itu saja, burung saja. Ya, luar biasa. Jadi memang tradisi jahiliyah ini makin berkembang, berkembang, berkembang. Padahal Rasul mengatakan, ala wa innal amra min umuril jahiliyati tahta qadami hadha. Ingatlah bahwa perkara jahiliyah semua kuhapuskan di bawah kakiku. Tapi masih diikuti oleh kaum muslimin. Intinya bahwa Nabi SAW ketika itu melihat pamannya mau berangkat ke Syam. Kemudian Nabi SAW mengeluh, ya ammi, wahai pamanku, kau mau berangkat ke Syam? Aku sama siapa di sini? Aku sudah tidak punya ayah, sudah punya ibu, kau tinggalkan pula dagang. Karena kalau sudah dagang itu berbulan-bulan masalahnya. Ya sekarang enggak, gimana enggak berbulan-bulan? Jalannya aja berbulan-bulan. Mekah ke Syam itu naik unta berbulan-bulan itu ya. PP dah berbulan-bulan. Belum jualannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya ammi, kau tinggalkan kepada siapa diriku? Aku sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu gitu. Akhirnya kemudian Abu Talib merasa kasihan dengan Nabi SAW dan mengatakan, kalau begitu ayo kau ikut. Maka Rasul SAW pun akhirnya ikut
bersama Abu Talib bertolak bersama kafilah-kafilah dagang menuju Syam. Kita tinggalkan kisah Nabi dan Abu Talib, kita masuk ke daerah Busra. Busra, daerah yang dekat dengan Syam. Di situ ada seorang rahib namanya Buhaira Ar-Rahib. Buhaira Ar-Rahib ini adalah salah seorang dari pembesar-pembesar atau ulama-ulama Nasrani. Jadi ulama-ulama Nasrani ada pembesarnya. Lah salah satu pembesarnya adalah namanya Buhaira Ar-Rahib. Orangnya keras dan fanatik. Karena keras dan fanatik itulah, maka dia tidak disukai sesama ulama-ulama Nasrani di zamannya. Diusirlah dia. Akhirnya kemudian dia pergi dan menetap di sebuah tempat namanya Busra. Di Busra itu, konon ada riwayat yang mengatakan bahwa Buhaira ini punya dukun. Punya dukun yang suka meramal gitu. Dan dukun ini meramalkan bahwa sudah dekat waktu kenabian. Menceritakan kepada Buhaira, karena Buhaira itu suka membaca, membaca kitab-kitab lama gitu ya. Sehingga tahu alamat-alamat kenabian, tentu juga ada cerita dari nenek moyang mereka. Dari akabir an anakabir, artinya ada sanad dari bapak-bapak mereka menceritakan tentang akan ada nabi di akhir zaman. Dan Buhaira sudah mendengar. Dan dia punya dukun, punya tukang ramal yang suka meramalkan tentang kedatangan nabi ini. Ini satu riwayat. Ada yang mengatakan tidak, Buhaira tidak punya dukun. Ya memang Buhaira adalah seorang ulama dari ulama-ulama Nasrani, sehingga diberikan pengetahuan tentang alamat-alamat, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa tentang akan munculnya seorang nabi. Sehingga setiap hari Buhaira ini apabila sudah dekat waktunya, maka terus kemudian memperhatikan alamat-alamat alam. Ketika Nabi SAW safar dengan Abu Talib ke Syam, ini Buhaira ini sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Jangan-jangan yang diramalkan itu terjadi dalam waktu dekat ini. Kemudian Buhaira pun akhirnya kemudian ketika melihat alam semesta gitu ya, melihat kondisi awan, melihat kondisi macam-macam, kayaknya sebentar lagi kabar yang selama ini ditunggu-tunggu ratusan tahun itu akan dekat. Akhirnya kemudian dia pun berjalan ke sebuah pohon. Lah tempat pohon itu sampai hari ini pohon itu dikunjungi. Tempat Buhaira menunggu Nabi SAW. Jadi tempat itu sampai sekarang masih ada pohon di situ. Jadi mati mungkin tumbuh lagi pohon lain gitu ya. Tapi pohon itu menjadi pohon keramat masalahnya. Karena banyak para pejabat dunia, ya mungkin menteri-menteri dunia-dunia sana, itu menziarahi pohon itu sampai sekarang. Jadi Buhaira itu menunggu di situ, kemudian melihat awan. Karena Buhaira berpegang kepada empat alamat. Satu, bahwa Nabi ini akan dinaungi oleh awan sepanjang perjalanannya. Dua, pohon yang dia bernaung di situ, kalau datang orang itu dia akan menunduk, akan sujud, dahan-dahannya akan menunduk. Kemudian yang ketiga, maka calon nabi ini nanti akan duduk di samping dia dan dia bisa bertanya kepadanya. Kemudian yang keempat, dalam badannya ada tanda stempel kenabian. Dia pegang empat alamat ini. Kemudian selang beberapa hari setelah dia duduk, terus setiap hari dia duduk di pohon itu tidak jauh dari tempat ibadahnya, rupanya datang kafilah. Kafilah rombongan Abu Talib bersama para pedagang Quraisy yang Nabi ada di situ. Buhaira Ar-Rahib ini tidak pernah menjamu orang-orang yang bolak-balik datang kafilah dari Mekah ke Syam, dibiarkan saja, enggak peduli. Tapi hari itu entah kenapa gitu ya, perasaannya enggak enak. Ketika datang rombongan Abu Talib, langsung di stop. Kemudian dia mengatakan, "Sudikah kalian singgah di rumahku, makan bersamaku?"
Akhirnya kemudian Abu Thalib pun singgah di rumah Buhairah Rahim di tempat ibadahnya, kemudian dijamu, makan enak. Dan Buhairah mengatakan, saya minta kepada kalian, jangan ada satu pun yang terlewatkan dari orang-orang kalian, mau kecil, mau besar, mau budak, mau merdeka, singgah di rumahku, semua kujamu. Akhirnya kemudian semua didatangkan kecuali Nabi, karena harus ada yang jaga dagangan-dagangan yang ditambatkan itu, nanti hilang kan gitu ya. Tapi Buhairah mengatakan, masih ada enggak orang yang di luar sana yang tidak ikut dengan kalian, ataukah sudah sempurna? Karena Buhairah Rahib ketika melihat orang-orang berkumpul dan Rasul tidak ada, tidak ada sama sekali tanda-tanda kenabian itu. Makanya Buhairah Rahib bertanya, ada lagi enggak orang yang kalian tinggalkan? Maka kata Abu Thalib, ada anakku. Siapa? Muhammad. Ah, panggil dia ke sini. Akhirnya kemudian Nabi SAW dipanggil. Dari situlah Buhairah Rahib melihat ada tanda-tanda aneh kepada anak kecil yang berusia 12 tahun ini. Dia melihat ke langit ada awan yang menaunginya. Kemudian ketika dia melihat kepada pohon, ketika Rasul lewat disentuh pohon itu nunduk. Ah, berarti dia orangnya katanya. Maka kemudian Buhairah pun melihat Rasul usia 12 tahun, kemudian bertanya, boleh enggak aku bertanya kepadamu? Bahkan sempat bersumpah. Dia mengatakan, demi Lata dan Uzza. Buhairah menirukan orang-orang Arab, padahal dia tidak pernah bersumpah dengan itu, karena dia sering mendengar orang-orang Arab selalu bersumpah dengan dua patung ini. Dikiranya Nabi SAW suka dengan sumpah itu. Rupanya Rasul mengatakan, aku tidak pernah mendengar sumpah itu. Maksudnya aku tidak suka dengan sumpah itu. Dari sini Buhairah Rahib sudah curiga kan? Dia tidak suka dengan sumpah itu. Kemudian Buhairah bertanya, bagaimana soal tidurmu? Hayah, bagaimana bentuk tidurmu? Bagaimana keseharianmu? Ditanya semuanya. Jadi keseharian Nabi SAW ditanya oleh Buhairah Rahib dengan sangat detail. Kemudian setelah ditanya, kemudian Buhairah menghadap Abu Thalib dengan mengatakan, ya Abu Thalib, apakah orang tua anak ini masih hidup? Kata Abu Thalib, dia anakku. Kata Buhairah, tidak. Tidak boleh anak ini memiliki orang tua yang masih hidup, katanya. Kaget Abu Thalib, kok dia tahu kan gitu ya? Maka Abu Thalib mengatakan, ya sebenarnya dia adalah keponakanku, ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya juga sudah meninggal dunia. Maka Buhairah Rahib kemudian mengatakan kepada Rasul, bisa enggak kau singkapkan pakaianmu? Maka Rasul menyingkapkan pakaiannya, kemudian di pundaknya terdapat cap kenabian. Dari situlah Buhairah menangis. Rupanya ini orang yang selama ini ditunggu-tunggu para pembesar Nasrani yang ada di Syam. Nabi akhirul zaman setelah Isa bin Maryam. Kata Buhairah kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, jangan kau bawa anak ini ke Syam, karena di Syam banyak orang-orang Yahudi. Kenapa Buhairah bicara seperti itu? Karena orang-orang Nasrani punya maklumat bagaimana sifat dan watak orang-orang Yahudi kepada nabi-nabi mereka. Sebagaimana Al-Quran menyebutnya, yaqtulunal anbiya bighairil haqq, itu mereka suka membunuh para nabi tanpa hak dibenarkan. Jadi orang Yahudi itu sejarahnya semua kelam, semua hitam, tidak ada sejarah putih orang-orang Yahudi itu. Makanya maklumat ini ada di otaknya Buhairah. Jangan kau bawa ke Syam ya. Kalau sampai di sana bisa dibunuh dia. Maka Buhairah mengatakan, sebaiknya antarkan anak ini pulang. Anak ini punya perkara besar di masa depan. Dia akan jadi nabi. Abu Thalib tentu cemas-cemaslah. Yang ngomong bukan orang biasa masalahnya. Dia seorang pendeta besar. Akhirnya daripada kemudian Rasul celaka, maka Abu Thalib pun kemudian menuruti apa yang diarahkan oleh Buhairah Rahim, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jadi ikut berniaga bersama Abu Thalib ke Syam, tetapi dipulangkan lagi ke Mekah. Lah itulah kisah Buhairah Rahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan azza wajalla, sedikit faedah. Mungkin kisah sampai di sini, tapi saya ingin memberikan faedah kepada antum tentang orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa
Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang diramaikan di masyarakat kita karena mayoritas kaum muslimin, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang laki-laki datang kepada Rasul dan berkata, "Aina abi?" Di mana bapakku wahai Rasul? Rasul tidak mau jawab, tidak suka pertanyaan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tas'al an asya in tubda lakum tasukum." Jangan bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Terkadang kalau kau tahu jawabannya, kau nyesal nanti. Ya. Ngapain tanya bapakku di mana katanya? Bukan pertanyaan yang ada faedahnya, bapaknya sudah meninggal. Asyik ditanya bapaknya di mana? Di neraka kah di surga? Di neraka kah di surga? Nabi tidak mau jawab sampai 3 kali. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksalah kemudian menjawab dan mengatakan, "Sini kamu. Kamu yang bertanya di mana bapakmu?" Maka Rasul mengatakan, "Inna abi wa abuka finnar. Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu di neraka. Puas kamu. Nyesel akhirnya tahu bapaknya di neraka kan. Makanya jangan banyak tanya, kalau tahu jawabannya nyesel jadinya kan. Jadi Rasul mengatakan, "Bapakku dan bapakmu di neraka. Kau sudah tahu bapakmu di mana?" katanya. Soalnya di sini ada kalimat "inna abi", sesungguhnya bapakku. Ini yang jadi polemik di masyarakat. Akhirnya saling mencela satu yang lainnya kan. Ketika ada orang mengatakan bapak Rasul di neraka, diserang oleh yang lain. Wah, ini enggak beradab, macam-macam gitu. Sebaliknya, orang yang mengatakan, "Oh tidak, mungkin bapak Rabi di neraka," "Ah, kamu menolak hadis," katanya. Saling menyalahkan gitu ya. Sebenarnya bagaimana kedudukan dan apa hujah kedua dari kelompok ini? Ini faedahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya akan mengambil hujah bahwa kalimat abi di sini adalah memang ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hujah mereka? Yang mengatakan memang kalimat abi di sini artinya Abdullah. Abdullah yang dimaksud sabda Rasul, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Pertama, zahir hadis yang tadi. Kata-kata "inna abi wa abaka finnar", bapakku dan bapakmu di neraka. Kalimat abi bapak, ya bapak. Jangan kemudian dipalingkan ke paman, kecuali ada pemalingnya. Karena bagaimanapun, sebuah lafaz dalam bahasa Arab dibawa ke hakikatnya, jangan dipalingkan ke majas, kecuali ada dalilnya. Maka bapak, ya bapak, maksudnya Abdullah di sini. Kemudian juga, beberapa perkataan para ulama, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ma'ruf, seorang ulama mazhab Syafi'i yang kitabnya kita pelajari Arba'in Nawawi, kemudian juga Riyadhus Salihin, banyak karyanya. Salah satu karya fenomenalnya adalah syarah Sahih Muslim. Lah, hadis bapakku dan bapakmu di neraka itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya bahwa hadis ini jangan diragukan kesahihannya, karena terdapat di dua sahih, sahihaini Bukhari dan Muslim. Makanya ketika Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim, apa kata beliau ketika mensyarah hadis ini? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Fihi anna man mata 'alal kufri fahuwa min ahli an-nar. Wa fihi anna man mata min ala anna man mata fil fatrati ala ma kanat 'alaihi al-arabu min 'ubadatil wasan atau min ubadatil awsah fahuwa min ahli nari." Kata beliau, hadis ini berfaedah bahwa siapapun yang mati di atas kekufuran, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Dan hadis ini juga mengatakan bahwa barang siapa yang meninggal di masa fatrah, fatrah itu artinya kekosongan para nabi, karena Isa sudah enggak ada, jauh 500 tahun baru muncul Rasulullah. Sementara Rasul belum muncul, ajaran Isa sudah enggak ada. Itu disebut fatrah namanya. Tetapi kata Imam Nawawi, "Anna man mata fil fatrati ala ma kanat 'alaihi al-Arab." Bahwa siapa yang hidup di masa fatrah di zaman Arab,
maka orang-orang Arab di masa Fatrah itu adalah para penyembah berhala. Para penyembah berhala. Fahuwa min ahlin nar. Maka siapapun yang meninggal di ahli Fatrah masuk pada penduduk neraka. Kenapa? Karena di Arab itu masih tersisa ajaran-ajaran Ibrahim. Jadi kalimat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab sampai diutus kepada mereka rasul. Di Arab sudah banyak rasul diutus, salah satunya Ibrahim, kemudian Ismail, dan ajarannya masih ada. Buktinya seperti apa namanya, haji dan umrah di zaman jahiliyah kan masih ada tuh, walaupun dengan cara mereka. Kemudian kata Imam Nawawi, walisa hadza mu'akhadatun qabla bulughi da'wah, fa inna haula kanat qad balagat hum da'watu Ibrahim wa ghairuhu minal anbiya. Dan ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa tidak sampai dakwah kepada mereka. Karena apa? Karena dakwah Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada mereka. Jadi tidak bisa kemudian dibawa kepada hadis orang yang hidup di zaman Fatrah. Maka kalimat inna abi wa abaka finnar, ya maksud abi di sini maksudnya adalah ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Ini perkataan Imam Nawawi. Kemudian perkataan Imam Baihaqi. Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah jilid yang pertama halaman 192 mengatakan, wa kaifa la yakunu abawahu wa jaddahu bihadhihi sifati fil akhirati wa qad kanu ya'buduna al-wasana hatta mat. Kata Imam Baihaqi, bagaimana tidak disifatkan kedua ayahan, kedua orang tua Nabi dan juga kakeknya, maksudnya Abu Talib dan juga Abdul Muttalib, disifatkan seperti ini di akhirat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat finnar, di neraka, sementara mereka menyembah patung sampai mereka semua mati. Abdul Muttalib nyembah patung, Abu Talib nyembah patung, Abdullah nyembah patung, Aminah nyembah patung, itu maksudnya. Bagaimana tidak disifatkan seperti ini oleh Rasulullah bahwa mereka di neraka sementara mereka sebelum mati menyembah patung? Berarti di sini Imam Nawawi, Imam Baihaqi mengatakan bahwa kalimat abi di sini artinya ayahanda Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau pun mengatakan, wa ikhbaruhu an abawaihi wa jaddihi Abdul Muttalib bi annahu min ahli nar la yunafil hadis al warid anhu anna ahla al fatrati wal atfal wal majanin yamtahinuna fil arasati yawm al qiyamah fayakunu minhum man yujibu wa minhum ma la yujib fayakunu haula min jumlati ma la yujib fala munafata walillahi alhamdu wal minna. Kata Ibnu Katsir, adapun khabar tentang kedua orang tua Nabi dan kakeknya, maksudnya Abdul Muttalib, termasuk penduduk neraka, itu tidak menafikan hadis yang datang bahwa ahli Fatrah dan juga anak-anak dan juga orang-orang gila, mereka akan diberikan ujian di tempat yang lapang pada hari kiamat yang disebut dengan Arasah. Sehingga di tempat itu ada yang kemudian berhasil melewati ujian, ada yang tidak berhasil melewati ujian. Yang berhasil melewati ujian masuk surga, yang tidak berhasil melewati ujian masuk neraka. Dan mereka orang-orang tua Nabi dan kakek Rasul adalah orang yang tidak berhasil melewati ujian, sehingga mereka termasuk penduduk neraka. Walillahil hamdu wal minna. Ini perkataan siapa? Ibnu Katsir. Jadi sudah tiga ulama, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, Imam Katsir. Kemudian ditambah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dari sini ini semua ulama salaf. Ini yang berdalil bahwa yang dimaksud kalimat inna abi wa abaka finnar artinya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ini hujah orang yang mengatakan bahwa kalimat abi adalah ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita melihat hujah ulama yang sebaliknya. Bahwa yang dimaksud abi di sini bukan ayahanda Rasul. Maksudnya pamannya Rasul. Siapa pamannya Rasul? Abu Talib. Karena al-am bi manzilatil ab. Paman itu sekedudukan dengan bapak. Gitu ya. Adapun yang berpendapat bahwa yang dimaksud abi di sini bukan ayahanda Rasul tapi paman Rasul adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala.
Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan ila najati abawai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah ta'ala ahyahuma lahu ba'da mautihima wa amanu bihi. Kata Imam Suyuti, kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat tidak masuk neraka dan keduanya masuk surga. Alasannya karena Allah menghidupkan keduanya setelah kematiannya, kemudian beriman, kemudian mati lagi. Jadi sempat dihidupkan, kemudian beriman, kemudian mati lagi. Makanya kedua orang tua Nabi beriman dan tidak termasuk kafir. Itu alaman apa namanya, kata-kata Imam As-Suyuti. Walaupun sebenarnya perkataan ini dibantah nanti oleh beberapa ulama seperti pengarang kitab Aunul Ma'bud. Saya tidak hendak membantah dulu, saya akan sebutkan hujah-hujahnya dulu. Kemudian alasan yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintah kaum muslimin dalam sebuah peperangan, perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan pamannya Abdul Muthalib yang saya ceritakan tadi. Rasul menghadap tentara musuh dalam perang Hunain, kata Rasul apa? Anan Nabi la kadhib wa ana ibnu Abdul Muthalib. Saya Nabi dan saya tidak dusta dan saya keturunan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, kalau kalian katakan mereka musyrik, kenapa Rasul berbangga dengan orang musyrik? Kenapa Rasul berbangga dengan orang musyrik? Kan tidak boleh seseorang berbangga dengan orang musyrik, berarti Abdul Muthalib tidak mati kafir. Begitu juga ayahnya Abdul Muthalib. Bisa dipahami hujahnya. Kalau mereka kafir musyrik, kenapa Rasul berbangga dengan keturunan Abdul Muthalib? Nah, ini hujah yang kedua. Sementara Allah berfirman wa adanu minallahi wa rasulihi ila nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Harusnya Rasul jangan menyebut kalimat wa ana Abdul Muthalib berlepas dirilah. Kalau memang kalian mengatakan Abdul Muthalib itu musyrik, harusnya Rasul tidak mengatakan kalimat ini. Karena dalam surah At-Taubah Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, menunjukkan Abdul Muthalib tidak musyrik. Begitu juga Abdullah dan juga ibundanya Aminah. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim." Lihat, Allah memilih Kinana, keturunan terbaik dari keturunan Ismail. Dan Allah memilih Quraisy terbaik dari keturunan Kinana. Dan Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim. Dan aku, kata Nabi SAW, dipilih orang terbaik dari keturunan Bani Hashim. Dalilnya apa? Lihat bagaimana di sini ada tasalsul nasab. Tasalsul nasab. Ketika Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya aku orang pilihan dari Bani Hashim, dan Nabi SAW terlahir dari Abdullah, berarti Abdullah itu orang pilihan. Kalau dia dikatakan musyrik, berarti dia bukan orang pilihan lah. Paham ya? Makanya mengatakan bahwa Abdullah tidak mati kafir, dia muslim. Nah, itu hujahnya orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW orang tuanya tidak di neraka. Tapi yang dimaksud Abi di sini adalah paman. Ada sebagian orang yang kemudian berhujah, ikhwati fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah, okay, kalau memang itu hujah kalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan kuburan ibundanya Aminah. Kemudian Rasul berkali-kali memintakan ampun, tapi akhirnya Allah menegur Rasul SAW dan mengatakan tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun bagi orang-orang musyrik dengan turunnya ayat apa? Maka nalin nabi an yastaghfirulil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu keluarga dekatnya. Artinya Rasul ditolak untuk tidak boleh memintakan ampun kepada ibundanya di kuburannya, dan hanya diizinkan boleh menziarahinya saja. Kemudian juga tentang hadis bahwa
Kedua orang tua Nabi sempat dihidupkan kemudian beriman, juga dikomentari oleh sebagian para ulama. Di antaranya yang mengomentari adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama yang lainnya, bahwa semua riwayat yang menceritakan kedua orang tua Nabi hidup kemudian beriman kemudian mati lagi, semuanya maudhu, semuanya palsu, tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih sama sekali. Dan banyak lagi hujah di antara keduanya, yang ini menyerang yang ini, yang ini menyerang yang ini, gitu ya. Tetapi para ulama mengatakan sebenarnya kalau kita terlampau dalam bicara seperti ini tidak menambah iman dan takwa. Ya, kalau memang orang itu mengatakan orang tua Nabi selamat dari api neraka dengan hujah, dengan berbagai macam hujah Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya silakan. Tidak perlu mencela orang yang kemudian berpegang dengan hadis inna abi wa abaka finar, karena dia juga memiliki dalil. Begitu juga orang yang keras, ini pendapat yang benar, kalian menolak hadis Nabi, katanya kan. Nah, itu terlalu keras juga. Jadi akhirnya gara-gara satu perkara orang bercerai berai. Ya. Maka dikembalikan kepada pemahaman masing-masing ikhwat tentang masalah ini, karena masing-masing punya hujah masalahnya ya. Cuman masalahnya di tengah-tengah kaum muslimin terkadang gara-gara masalah ini kemudian menjadi khilaf besar, sesat, menyesatkan satu dengan yang lainnya kan. Masih banyak perkara agama yang harus antum pelajari, antum dalami. Kenapa pula sibuk dalam masalah ini, gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah azan isya, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.